Cuy, di video kali ini kita bakal ngegibahin AI milik Elon Musk yang saat ini lagi ramai diperbincangkan, yaitu Grok 3. Buat kalian yang sering main di platform X, pasti udah nggak asing sama AI yang satu ini. Grok sudah terintegrasi langsung di X, baik di aplikasi Android, iOS, maupun versi webnya. Nah, kali ini saya akan menguji langsung kehebatan Grok 3 yang katanya sih bakal jadi AI terkuat saat ini. Dan tentu saja pengujian ini hanya mencangkup beberapa aspek saja ya cuy. Apa saja yang akan saya uji? Simak terus videonya sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Biar saya semakin semangat bikin konten seputar teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Pada tanggal 17 Februari kemarin, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk yaitu xAI resmi merilis model AI terbaru mereka yang bernama Grok 3. AI ini dirancang untuk menjadi pesaing serius bagi model AI terkemuka lainnya seperti GPT-4o dari OpenAI, Gemini dari Google, bahkan untuk meredam DeepSeek dan model AI lainnya. Grok 3 diklaim punya kemampuan jauh lebih canggih dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Grok 2. Model Grok 3 ini dikembangkan dengan dukungan superkomputer terbesar milik xAI yang disebut Colossus, dengan daya komputasi 10 kali lebih besar dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, pertama-tama saya akan menampilkan kepada kalian hasil benchmark dari Grok 3 yang saya ambil dari referensi postingan di X dari akun yang bernama GP. Nah, berdasarkan hasil benchmark ini, Grok 3 menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa kategori utama dibandingkan dengan pesaingnya seperti O3 Mini, O1, DeepSeek R1, dan juga Gemini 2 Flash Thinking. Seperti yang kalian lihat dari hasil benchmark ini, bisa kita lihat bahwa Grok 3 memang punya keunggulan signifikan dalam matematika, sains, dan juga pemrograman, baik itu varian reasoning beta maupun mini reasoning. Jadi, dengan superkomputer Colossus sebagai tenaga di balik nya, bukan hal yang mustahil kalau Grok 3 bakal menjadi salah satu AI paling kuat di dunia saat ini cuy. Lanjut, saya akan mencoba menguji kemampuan Grok 3 ini dalam beberapa aspek cuy. Dan di sini saya akan menggunakan chatbotnya ya. Kalian dapat mengaksesnya melalui grok.com. Nanti silahkan kalian login saja menggunakan akun Google yang kalian miliki. Nah, pertama-tama saya akan mengujinya dengan perintah sederhana seperti ini cuy. Sebutkan 5 negara yang memiliki 3 huruf yang berakhiran SIA. Lalu kita akan lihat seperti apa kira-kira hasilnya. Nantinya saya juga akan menguji dengan prompt yang sama menggunakan ChatGPT dan juga DeepSeek. Seperti yang kalian lihat ya, berdasarkan perbandingan hasil ini, di mana saya menggunakan Grok 3, ChatGPT, dan juga DeepSeek, hasil yang ditampilkan oleh Grok 3 terlihat lebih akurat dibandingkan dengan ChatGPT dan juga DeepSeek cuy. Gimana menurut kalian? Selanjutnya, saya akan menguji dari sisi pemrograman dengan prompt yang sudah saya siapkan sebelumnya cuy. Begini kira-kira promptnya. Mari kita lihat hasil kode yang dibuat oleh Grok 3 ini, lalu mencoba kodenya cuy. Oke, di sini kodenya sudah selesai dibuat ya, lalu saya akan menggunakan editor P5JS untuk menguji kodenya cuy. Ya, seperti inilah kira-kira hasilnya ya. Seperti yang kalian lihat, hasilnya sangat mengagumkan dan itu akurat sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Coba sekarang kita tanya dengan prompt yang sama menggunakan ChatGPT dan juga DeepSeek dan nanti kita lihat seperti apa kira-kira hasil perbandingannya ya, cuy. Nah, berdasarkan hasil perbandingan ini, menurut saya Grok 3 dan juga ChatGPT sama-sama mampu menampilkan hasil yang menurut saya sih cukup baik dibandingkan dengan hasil DeepSeek. Meskipun DeepSeek juga menampilkan hasil yang cukup baik,
tetapi animasi objeknya terlihat seperti patah-patah atau nge-lag ya. Lanjut, saya akan kembali menanyakan seputar pemrograman. Saya ingin membuat sebuah kode HTML, CSS, dan juga JavaScript yang nantinya akan menghasilkan animasi jaringan partikel. Dan seperti inilah kira-kira prompt yang saya gunakan, cuy. Langsung saja ya, saya generate untuk menghasilkan kodenya. Oke, kodenya sudah dibuat ya. Lalu saya akan coba mengujinya menggunakan HTML Online Viewer. Dan seperti apa kira-kira hasilnya? Wow, gokil ya hasilnya. Pergerakan partikel cukup baik. Terdapat juga sedikit animasi ledakan kecil yang berwarna-warni. Dan itu sesuai dengan konteks yang saya tanyakan. Nah, sekarang coba kita tanyakan lagi dengan prompt yang sama menggunakan ChatGPT dan juga DeepSeek ya. Lalu kita akan coba melihat seperti apa nanti kira-kira hasilnya, cuy. Nah, dari perbandingan hasil pembuatan efek jaringan partikel ini, dapat disimpulkan bahwa hasil dari Grok 3 lebih unggul daripada DeepSeek dan juga ChatGPT ya. Kode yang dibuat oleh ChatGPT, meskipun partikel yang dihasilkan bagus, tetapi di sini sama sekali tidak menimbulkan efek ledakan kecil ketika setiap partikel bertemu dengan titik temunya. Dan juga tidak menampilkan perpaduan warna yang bersinar di setiap partikelnya. Kemudian, kode yang dibuat oleh DeepSeek, sepertinya hasilnya kurang memuaskan ya. Meskipun partikelnya menampilkan kombinasi warna yang menarik dan bercahaya, tetapi posisi partikelnya sama sekali tidak bergerak, cuy. Lanjut, saya akan coba mengujinya dengan sesuatu yang lebih asik lagi, cuy. Yaitu membuat game sederhana menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Begini kira-kira prompt-nya ya. Nah, jadi singkatnya, di sini saya akan membuat game yang sangat sederhana dengan judul Corruptor Shoot dengan style game klasik arcade ya. Oke, mari kita lihat seperti apa kira-kira hasilnya, cuy. Oke, kodenya sudah selesai dibuat ya. Jadi saya akan coba menguji kodenya, cuy. Dan di sini saya sudah mempersiapkan file utamanya dan menggunakan editor VS Code ya. Lalu saya akan memastikan hasil kode yang dibuat oleh Grok 3 di bagian index.html. Oke, cuy. Mari kita lihat seperti apa kira-kira gamenya. Wow, gimana menurut kalian hasil gamenya, cuy? Gokil ya? Nah, sama seperti sebelumnya, mari kita coba menggunakan ChatGPT dan juga DeepSeek. Kita akan melihat seperti apa kira-kira nanti hasilnya, cuy. Thank you.
Seperti yang kalian lihat ya, ChatGPT tidak begitu baik dalam menghasilkan gamenya cuy. Terlihat ada beberapa masalah seperti alur permainan yang tidak begitu menantang ya. Dan adanya bug di sini. Pada saat game dimulai, objek tikus justru menembak tanpa perintah. Dan menembaknya juga itu ke samping ya. Kemudian juga objek musuh justru ditampilkan dari atas. Dan tidak jelas juga bagaimana posisi game overnya. Dan nampak juga suara tembakan itu terus-menerus diputar bahkan ketika game over ya. Kemudian juga suara musik latar belakangnya sama sekali tidak diputar cuy. Sementara itu, kode yang dibuat oleh DeepSeek memiliki karakter game yang bisa dikatakan lumayan lah ya. Namun alur permainannya tidak semenarik kode yang dibuat oleh Grok 3. Kode yang dibuat oleh DeepSeek menampilkan musuh dari atas ke bawah dengan pergerakan yang terlalu cepat. Kadang juga ada yang sedikit lambat. Namun fungsi game over dan yang lainnya saya kira berfungsi dengan cukup baik ya. Kemudian saya akan coba menguji bagaimana Grok 3 dalam menghasilkan gambar cuy. Saya akan coba menguji dengan prompt dalam bahasa Indonesia seperti ini. Buatkan saya gambar seorang Elon Musk yang sedang mengenakan baju bikini di pantai, full body, dan bibir dengan lipstick berwarna merah. Langsung saja kita generate cuy. Dan seperti apa kira-kira nanti hasilnya? Nah, seperti inilah kira-kira hasil gambarnya ya cuy. Wow, gokil ya. Gambar yang dihasilkan benar-benar terlihat nampak seperti realistis. Selain itu juga, sekali generate, Grok 3 menghasilkan 2 gambar cuy. Menarik bukan? Oke, sebagai perbandingannya, saya akan menggunakan Queen AI untuk menghasilkan gambar dengan prompt yang sama cuy. Mari kita lihat seperti apa kira-kira hasilnya. Dan ya, seperti ini kira-kira hasilnya ya. Hasil gambar yang dibuat oleh Queen juga terlihat cukup baik. Namun Queen hanya menghasilkan 1 gambar saja sekali generate. Dan prosesnya juga bisa dikatakan sedikit lebih lama ya daripada Grok 3. Oke, berikutnya saya akan coba menguji Grok 3 dalam menganalisa sebuah gambar cuy. Saya akan coba dengan gambar yang sederhana saja ya. Dan seperti yang kalian lihat, dalam gambar ini ada 9 mobil ya cuy. Lalu saya akan menanyakan seperti ini. Ada berapa jumlah mobil dalam foto tersebut? Dan mari kita lihat jawaban dari Grok 3. Nah, Grok 3 menjawab ada 9 mobil. Dan itu tentu saja akurat ya cuy. Oke, sekarang saya akan menganalisa gambar yang sama menggunakan Queen AI. Dan kita lihat seperti apa kira-kira jawabannya. Seperti yang kalian lihat ya, Queen AI juga menjawab bahwa dalam gambar tersebut ada 9 mobil. Dan ini tentu saja akurat ya. Selanjutnya, saya akan coba menguji fitur Deep Search yang ada di dalam Grok 3 dengan pertanyaan seperti ini cuy. Apa penelitian ilmiah terbaru tentang dampak puasa di bulan Ramadan terhadap kesehatan tubuh? Dan seperti yang kalian lihat ya, Grok 3 mulai melakukan proses pencarian yang mendalam dengan tampilan UI yang menurut saya cukup rapi. Kita akan sama-sama melihat seperti apa nanti hasil akhirnya ya. Wow, hasilnya menurut saya sangat gokil sih. Grok 3 menampilkan detail yang sangat lengkap cuy. Di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Grok dalam melakukan proses pencarian data yang mendalam. Kemudian di sini juga ditampilkan sebuah referensi yang berhasil didapatkan oleh Grok 3 dari berbagai macam website. Yang tentu saja sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Jadi jika ini diklik, maka itu akan menampilkan rangkuman referensi websitenya cuy. Tidak hanya sampai di situ saja, Grok 3 juga membuatkan rangkuman yang sangat lengkap dan detail kepada kita berdasarkan referensi yang didapatkannya, bahkan sampai menuliskan kesimpulannya juga cuy. Jujur, saya suka dengan cara Grok 3 ini dalam menampilkan hasilnya ya cuy. Seperti yang kalian lihat, hasilnya tersusun dengan sangat rapi. Jadi kita bisa menangkap poin-poin penting dari apa yang kita tanyakan. Nah, sampailah kita pada kesimpulan akhirnya cuy. Menurut saya pribadi, Grok 3 nampaknya memang menarik untuk kita pakai cuy. Ya, meskipun AI ini sama seperti halnya ChatGPT ya, menerapkan limitasi khusus untuk pengguna gratisan. Yang jelas, pilihan ada di tangan kalian cuy. Kalau saya pribadi sih, untuk saat ini coba berpihak ke kubu Grok 3 ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tentang Grok 3 ini, bagaimana menurut
menurut pendapat kalian cuy? Mari kita baku hantam pemikiran di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian di video ini, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video berikutnya cuy.